Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah pula berpendapat bajet 2016 memberi fokus menyeluruh di sebalik tekanan ekonomi yang dihadapi negara. Belanjawan yang dibentangkan pada Jumaat dilihat menepati sasaran walaupun ada perkara yang perlu diberi perhatian. Nampak dia melayan semua pihak lah. Melayan semua pihak. Tapi ada benda yang kita perlu komen, buat ulasan. Itu panjang cerita lah. Nampak dia sekali imbas lah. Beri pandangan dan layanan kepada semua pihak. Setakat yang termampu. Bila ditemui semasa melawat tapak pembinaan rumah mangsa banjir di kampung Batu Papan 2. Dalam tinjauan Astro Awani, rata-rata golongan pertengahan menyambut baik bajet 2016, terutamanya hal pengecualian GST. Antaranya pengecualian GST terhadap ubat bagi 30 jenis penyakit yang disifatkan tepat pada masanya. Kalau ikutkan daripada tahun dulu, eloklah tahun ini lagi rasanya. Ha, banyak dah yang mana yang ada GST pun orang katakan banyak yang nak ditarik balik kan orang katakan yang daripada segi makanan, ubat-ubatan yang terkawal. Lepas itu, prepaid, apa itu, budak-budak sekolah kan orang kata banyaklah dapat bantuan apa semua kan. Alhamdulillah lah. Selain itu, ramai juga yang menyambut baik pengenalan rebate untuk GST yang dikenakan terhadap perkhidmatan telekomunikasi prabayar. Walaupun mekanismenya masih di peringkat perbincangan, usaha itu dilihat sedikit sebanyak mampu meringankan kos perbelanjaan. Membantu sedikitlah actually. Walaupun 60 sen tu kadang-kadang kita bayar dekat 7E kan. So tu kita bayar extra 60 sen. Tapi kita tak dapat nilai 60 sen tu. At least sekarang ni kalau kita bayar 60 sen, kita dapat. Dengan harga 60 sen tu balik, kita dapat nilai dia dengan tambahan kredit. Mungkin 60 sen tu untuk call, mungkin value untuk orang lain, mungkin kita rasa 60 sen sikit. Tapi untuk orang lain, berharga. Bagaimanapun, untuk BRIM, ada yang berpendapat ia sebenarnya tidak banyak membantu mengatasi masalah peningkatan kos sara hidup walaupun jumlahnya dinaikkan sebanyak RM50. Kalau kita bagi one shot dalam keadaan kos ekonomi yang terumbang ambing, sangat tidak praktikal lah kalau kita tengok. Ya, kita bersyukur kita dapat BRIM. Alhamdulillah kita dapat BRIM. Tapi dah one shot. Sebab kita nak hidup ni jangka panjang lagi, betul tak? Jadi bila... Belanja habis-habis itu. Habis kat situ sahaja.